Habis. Tak angkat pula. Nak makan nasi lemak. Nak makan nasi lemak. Hari ini tak ada nasi lemak. Akak tak sempat masak sambal dia sebab gas habis. Masaklah pakai api. Kenapa pakai gas pula? Api tu dah tanya dari gas lah. Sebab tu namanya dapur gas. Ha, korang pergi kedai Abang Is. Beli tong gas. Tong gas tu besar dan berat kok. Macam mana nak bawa balik? Kita orang kan kecil. Korang beli je. Nanti Abang Is hantarkan ke rumah. Motor aku habis minyak. Kalau macam tu, mai tumpang aku. Oi, ingat. Kalau tak ada gas, makan tengah hari pun tak ada tau. Nak beli tong gas? Alah, tong gas habis. Nanti ada, abang hantarkan ke rumah, ya? Bila tu? Mungkin petang nanti? Petang? Mana boleh? Nanti tengah hari kita orang nak makan apa? Ayu Kiki! Kasih tahu sama Opa dengan Kak Ros. Tutup itu dapur. Mari makan dengan kemoto punya warung. Semua dah, semua boleh makan. Semua boleh makan? Dan? Angka belanja ke? Bolehlah, bolehlah. Yeay, angka belanja. Angka belanja, angka belanja. Mana nasi lemak? Sudah hantar kah? Hari ini nasi lemak hilang. Tak ada. Sebab dapur tak ada gas. Gas habis! Ada tong gas ni? Sekarang tak ada. Petang baru ada. Nanti Abang Is hantar. Lapalah, Kak. Kalau dah lapar, mari makan. Tada! Macam mana Kak masak? Kak tu tak ada gas. Akak guna ni. Apa ni? Inilah dapur gas mini. Akak guna masa pergi berkemah. Kecil dan mudah dibawa. Tong gasnya mana? Ni? Lah, kecilnya. Masak sikit je dah habis gas. Sebab tu bila pergi berkemah, akak akan bawa dua. Dah tu, pergi makan. Lepas tu, hantar nasi lemak ke warung Angka Mutu. Dah lambat dah ni. Akak, tunjuklah macam mana nak guna dapur gas mini ni. Boleh. Senang je. Macam tu je. Senang sangat. Kalau dah senang sangat, akak buatkan kita orang ayam goreng. Ayam goreng Upin Ipin yang sedap lagi lezat. Betul-betul-betul. Oh,
yang korang nak sebenarnya. Dah, pergi duduk. Akak masakkan. Yeay! Ayam goreng! Ayam goreng! Kegemaran Ipi! Akak, kenapa ayam goreng ni hitam sangat? Makan je lah. Jangan banyak cakap. Banyak sekali. Apa bau hangit ni? Ayam ni. Akak goreng sampai hangit. Betul-betul-betul? Tak sengaja, Opa. Dapur tak ada gas. Jadi, terus guna dapur kecil ni. Cepat je panas. Terus ayam terhangit. Tak pandai-pandai lagi ke jaga api? Kalau kau dapat dapur macam zaman Opa, agaknya terbakar terus ayam tu. Zaman Opa, guna dapur apa? Dapur kayu api. Bila nak masak, kena cari kayu api. Bila nak nyalakan api pula, bukannya senang. Kena dikipas-kipas supaya api menyala dan jangan terpadam. Dan jangan pula terlalu marah. Kadang-kadang tu, bila api nak terpadam, Opa cepat-cepat tiup. Habis hitam muka. Ish. Kipas mana? Dah hilang. Susah macam tu pun, masakan Opa sedap-sedap. Tak pernah terhangit. Yulah, Opa memang hebat memasak. Akak kena belajar lagi dari Opa. Boleh. Sekarang ni dah senang. Ada dapur gas. Pulas-pulas je keluar api. Tapi, sebelum datangnya dapur gas, dulu ada lagi satu dapur. Siapa tahu? Dapur arang? Bukan. Opa, bagilah petunjuk sikit. Daun sirih disapu kapur. Enak dimakan bersama pinang. Dapur bukan sebarang dapur. Dapur ni ada penumpang. Penumpang? Tekalah. Dapur apa? Dapur pun ada orang tunggu. Bukan. Dapur. Korang fikirlah lagi. Opa ada kerja nak buat. Opa, apa jawapan dia? Opa! Masak ayam hangit. Nanti singgah gerai aku. Beli ayam bakar. Sedap. Berapa? Bagilah harga kawan-kawan. Tak boleh. Harga biasa. RM2. Tak murah lah tu. Tak apalah, Mak In. Kita orang tak bawa duit. Apa jawapan ni tu teka-teki? Entah. Yang aku tahu, aku masak ayam guna dapur arang. Apa sah tak guna dapur gas je? Kan lagi senang, tak payah kipas-kipas. Bila kau masak ayam, selalu kau kipas-kipas ayam tu. Kenapa? Itulah korang tak tahu. Bukan aku kipas ayam. Aku kipas arang yang masak ayam tu. Supaya membara. Bara dia tu yang panas dan pelan-pelan ayam tu masak. Kalau api menyala,
Hei, hanguslah ayam. Macam masak lemang. Atau selalu suruh jaga api. Takut lemang terbakar. Betul tu. Dan bau asap dari arang tu buat ayam aku ada aroma yang menyelerakan. Tada! Mari, mari makan nasi ayam nenek yang cantik. Ah, Mak Yin, mari, mari. Yuk, semuanya enak-enak. Tu apa? Ayam goreng Susanti. Nampak sedap. Ni apa pula? Kek. Sila makan. Ini bukan kek. Ini tanah liat. Yalah. Ini semua dari dapur main-main. Mei-Mei dan Susanti. Tak seronok lah. Bukan boleh makan. Aku lapar. Daripada main-main, baik masak betul-betul. Boleh makan. Apa kata kawan-kawan? Apa jawapan itu? Dekat daki! Apa, Caci? Apa jawapan itu? Tegak daki! Sabarlah, Caci. Nanti kita carilah jawapan dia. Iya, pertanyaannya sekarang, kita mau masak apa? Ya lo, mau masak apa? Ikan bakar. Aku boleh dapatkan ikan. Korang cari kat mana nak masak. Sedapnya! Bawa ikan banyak-banyak. Kita boleh bakar kat sini. Aku tahu nak nyalakan api. Tak boleh, tak boleh. Kita tak boleh main api, Ma. Bahaya. Iya, nanti kebakaran seperti surau kita. Bakar ikan kat rumah aku je lah. Aku guna dapur elektrik. Tak ada api. Selamat. Dapur elektrik? Canggihnya. Tapi tak ada api. Macam mana masak? Daddy aku kata dapur elektrik guna apa? Asalkan panas, bolehlah masak. Kalau listriknya enggak ada, terus gimana? Tak boleh masak lah. Lintas-lintas elektrik boleh buat terbakar. Sama bahaya lo. Yelah, yelah. Jadi, macam mana ni? Aku tahu. Aku. Nak apa dah ramai-ramai ni? Atuk, kita orang nak main masak-masak. Boleh tolong? Nak masak main-main ke atau betul-betul nak masak? Kawan-kawan, tengok ni. Aku dah dapat ikan. Satu je. Cukuplah. Besar ni. Mana cukup? Kita orang nak bakar ikan ni, Atuk. Tapi kita orang kan budak kecil. Tak boleh main api. Bahaya. Betul-betul-betul? Jadi, nak minta tolong Atuk nyalakan api, boleh? Bolehlah tu. Boleh je. Kita boleh, guna dapur gas. Lagi senang dan cepat. Jom masuk. Tapi, kita orang nak masak kat luar. Guna kayu api. Cara orang dulu-dulu. Oh,
Kalau macam tu, pergi ambil kayu api dan bata dalam stor. Hah? Atok ada kayu api? Ada. Atok kumpul untuk jual. Hah? Kayu pun boleh jual? Fuh, untung ni. Ah, minta ikan tu. Atok nak siap. Nah. Meme, Susanti, mari tolong atok. Ha, yang lain pergi siapkan dapur kayu api. Sama-sama dan makan sama-sama. Lagi sedap. Sebab itu ikan Mak Ia yang bawa. Betul. Kat mana kau dapat ikan ni? Kat parit tu. Mak Ia! Kenapa? Makan je lah. Rezeki tu. Ha, Jajit, apa yang kau fikirkan sangat ni? Diam je dari tadi. Aduh, tolong jawab ini teka-teki. Dulu-dulu, apa dapur ada penumpang? Ha? Ha, dapur minyak tanah. Ha?